sih, karena langsung klik waktu kali pertama kali ketemu di awal perjalanan. Terus yang mengejutkan lagi sebenarnya tadi malam kita jalan ke alam itu dan berusaha jalan lurus dari arah Sasanang Hilir di tengah Gua Beringin. Aku melihat yang jauh, ya lurus dan nyaris sukses. Di situ aku lihat bahwa dia punya intangible quality. Dia punya mata batin yang cukup tajam dan kuat. Yang kukira misalnya itu dibutuhkan oleh semua bunda di dunia untuk dia bisa menjadi seseorang yang tangguh buat mendidik rambutnya menjadi generasi plus bangsa yang berkualitas. Banyak hal tentang Mbak Ani yang aku dapat ilmunya baru sehari ya, padahal aku belajar fotografi, pengen belajar bikin skrip, kemudian banyak hal-hal yang aku bisa ambil dari Mbak Ani tentang parenting dan kesabaran, termasuk juga kita banyak bicara tentang keyakinan, mimpi, juga bagaimana kita mengambil suatu pilihan di antara banyak pilihan di dunia untuk sebuah misi dan tugas yang lebih besar dibandingkan kita hanya mengambil sesuatu keuntungan. Terus, Mbak.